Pemerintah Desa Wayara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika menyerahkan bantuan ternak kambing kepada 101 penerima manfaat di Desa Wayara pada Rabu 7 Desember 2022. Pantauan tribunforest.com, penyerahan secara simbolis diwakili oleh 24 orang warga masyarakat penerima bantuan yang disaksikan oleh Kepala Desa Wayara, Palus Pelapeng, Badan Permusyawaratan Desa Wayara, seluruh aparat desa dan warga masyarakat Desa Wayara. Kepala Desa Wayara, Palus Pelapeng, dalam arahannya mengatakan bantuan kambing bagi warga masyarakat ini bertujuan untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga jika masyarakat benar-benar memeliharanya hingga berkembang biak. Ia menyampaikan agar ternak ini benar-benar dipelihara sehingga bisa berkembang biak, jangan sampai mati karena penyakit atau terpakai untuk kebutuhan lainnya, tetapi masyarakat mengembangkannya. Sementara itu, Ketua BPBD Wayara Adrianus Rinto mengatakan bantuan ini akan berkelanjutan terus, sehingga semua masyarakat dapat menikmatinya. Bantuan akan diberikan secara bertahap, sehingga masyarakat tiap dusun akan ikut merasakan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga ini. Ia menekankan agar warga masyarakat penerima kambing ini benar-benar memeliharanya, sehingga bisa berkembang dengan baik. Jika dipelihara secara baik dan dirawat, maka bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga. Sementara itu, Yanti Dias adalah salah satu penerima pemanfaat bantuan ternak kambing mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Wayara yang sudah memberikan bantuan, kiranya dapat memulihkan ekonomi keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!